Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya akan membuat alat selam yang bisa bernapas leluasa di dalam air, layaknya kita bernapas di daratan. Oke teman-teman, untuk cara membuatnya, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini.
Oke, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa setelah alat selamnya sudah selesai, teman-teman tidak usah langsung dipakai ya. Alat selam ini harus didiamkan dulu 3-4 hari. Jadi jika bau lemnya sudah hilang, alat selam ini siap untuk digunakan. Dan untuk oksigennya, kita menggunakan oksigen udara dari kompresor. Oke, teman-teman, mari kita tes alat selam full face yang sudah dirakit ini. Dan lalu bagaimana hasilnya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, teman-teman, ketika kita mau menghirup udara di dalam air, tekan tuas semprotan secara perlahan. Udara yang keluar akan melalui celah-celah bagian atas. Dan untuk menggunakan alat selam masker snorkel full face ini, teman-teman hanya bisa menggunakan hingga maksimal kedalaman 10 meter. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi untuk kalian semua. Tasik ID di sini, sampai jumpa. Thank you.